Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channelnya Cenut-Cenut ya. Okay. Kali ini Cenut makan ditemani sama adik, sama kakak ipar, sama adik ipar, sama adik ipar. Lupa lali. Tua soalnya mbak. Soalnya tua ya. Ini adik ipar, ini juga adik ipar. Terus kita mau makan Pak Yono ini bakso, Cenut bakso, Mas Ari mie ayam. Ya, ya, mbak, ya. Tidak lupa kita makan sama lalapan, selada, timun sama terong. Oke teman-teman. Terong apa sih mbak? Terongor. Oh. Kita makan memang di area sawah atau restoran mewah ya, yeah. Dekat sawah. Nah, jadi apa mbak ini mbak? Iku apa mas Ari? Oh, kayak godong anu mbak apa? Godong telo. Godong luntas ya. Godong luntas. Di sini suasananya enak ya, dekat rumah, pinggir sawah, kita makan bakso. Jangan lupa okay. Buat teman-teman kalau makan berdoa dulu ya. Amin. Loh. Amin. Waktunya kita makan. Oke, wah. Oh, anu ya. Panganan. Ini ya ayam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Pentolnya dijamin enak ya. Ini pentol dari Made in Mbah Jumeno ya. Bakso Mbah Jumeno ya Mas Ari. Anu bakso kali enak ini. Bakso paling mantap, spektakuler. Tadi rencana mau ambil pokak sama petet ya di belakang ya. Tapi petetnya garing ya Mas Ari ya. Dari panasan. Wes ya ae bae lah. Enak godong iki, Tra. Ini baksonya ada kol, ada jeju. Kalau makan itu pakai sayur biar sehat. Mbak. Bahannya, Pak. Kalau enggak ya. Enak ya. Ini bukan lomba ya, teman-teman. Soalnya nek lomba aku mesti kalah. Lalu, Mbak. Yang kamu saya buat, Mbak. Ini mana sudah ibu? Wah ya, iki ku lari buan. Tapi sasi surau wes mandek. Mandek ah, hasilnya ya. Terang ya. Batam. Kudu kira gelem malam di celom bakso. Kakak hal ya. Ayam mbak. Apa Mas Ari? Ayamnya cewek sih. Kok iso? Ini mau rasanya lemah lembut. Cewek berarti. Buat teman-teman, abaikan kita kalau makan memang seperti ini ya. Resep. Soalnya ini Mas Ari perkenalkan bagi yang belum kenal. Pak Ijo ini Paimin berperan di channel Cenut-Nut ya. Paimin. Ini suasana ini tambah enak dari awal lah. Iya. Tambah Pak Yono. Sekarang kok buru mah Pak Yono. Yang di rumah lali nek terongnya tak colong ya. Tuh lali awas tak on loh. Nah, kenyang kenyang Pak ya. Buat teman-teman yang kangen bakso apa kangen mie ayam bisa langsung datang ke rumahnya Mas Ari, nanti dibosi. Mbak saya datang ke sini Jalan Lingkar Pati Juwana ya. Ini ya ini bawa. Wah, oke. Saya bawa jadi sapi ya kayak bakso. Mas Ari, kok kamu lembek ya? Saya? Iya. Enggak. Iya itu kan
Ambek karena itu loh, tidak doyan sayur. Saya itu doyan, Mbak, tapi ini aja. Ya, doyan. Nah, memang benar teman-teman, kalau makan sayuran itu tidak bisa dipaksa ya. Kalau memang tidak suka ya tidak bisa makan sayur mentah seperti ini. Bisa-bisa itu anjrat. Kata Pak Yono begitu. Tak enak Mbak, tidak enak loh Mas Ari ya. Tidak ada rasa apa-apa kok ini, cuma tawar. Bentuknya itu loh Mbak. Bentuknya ya cantik seperti ini kok. Anginnya sepoi-sepoi. Monggo teman-teman yang baru bergabung, selamat makan. Ya aku. Bakulnya bakso mau hijau apa entah ini? Kok kurangin? Jauh tau ya Mbak? Padahal aku yang ngebut loh. Ini Mbak ada lewat tapi murah. Murah Mbak? Ada makan gak ada 10 ribu cuma 5,5 ini 7 ribu mie ayam 5,5 baksonya 7 ribu pentol besarnya 1 gedenya 7 ini gak tuku ini panen petik diwe sendiri ini yo. Ayamnya utuh mbak utuh ese mau saya umang atas cocok sekali terus yang gue bubur. Tapi memang benar teman-teman murah ya di sini ya. Soalnya di kawasan aku Mbak. Iya di apa wilayah pedesaan atau wilayah desa itu kalau makanannya mahal nggak laku ya Mas Arya. Tapi meskipun murah enak Mbak. Ini mau bersaing sama ya. Kota-kota itu. Soal rasa rasanya mantap. Tidak anu tidak kalah ya Pak Yana ya. Mantap rasanya kayak hotel sapi kayak makan restoran ini. Hari ini Cenut ditemani Arjuna ya, spesial ya, spesial ini mubangnya ditemani sama adik ipar. Maaf kalau tadi lupa menyebut kakak ipar karena dia sudah tua. Jadi nyebutnya ya kakak ipar padahal ini adik ipar. Muka-muka boros ini teman-teman ya. Biasa Mbak. Kayaknya ada hawa. Oh ya ini penebas pari teman-teman. Kalau ada pari atau kacang bisa menghubungi Pak Yono ya. Nanti nomor HP bisa tertera di sini. Sebarang dengar aku Mbak. Sebarang dengar Lek tapi ojo rondo ya. Udah habis. Makan bakso habis ini Pak Yono habis. Ya Mbak. Terakhir ini, wah. Mantap ya. Makan apapun itu paling seger minumnya es teh. Wah, tidak ada yang menandingi kalau es teh. Wah. Mantap. Mantap. Nah. Wah. Luar biasa nikmat ya Allah, marem mantep, warek. Tuh, ininya gue iman Pak Yono. Mangga Pak, tetangga lewat. Biasa ya. Gak boleh mbaknya nyari sama entah kok, aku menjelok info kok harus rano. Larisan, Mbak. Larisan, waduh. Habis ya, ini tinggal. Tidak apa sih tadi. Mantap. Mantap. Oh, kenapa kita lupa ini sama ini Mas Ari? Oh, aduh. Ini gimana ini? Gimana? 500 rupiah. Iya. Nah, selebar mukanya Pak Yono ini cuma 500 rupiah ya teman-teman. Wah, murah sekali ini. Nah. Pokoknya, yang bisa ini. Warak murah ya Mas Ari. Murah. Apa ya Ono? Limun? Ya, petik dhewe.
Lah kok sembarang metek dhewe iki nandurmu nek ndi Mas Ari? Sekarang kuwi. Ya, Mbak. Wah. Oke, teman-teman. Itu tadi makan bersama ala kita, makan bakso ala kampung, makan bakso di pinggir sawah. Semoga terhibur dengan video yang mungkin tidak berfaedah ini ya, tapi semoga bisa membuat kemecer atau bisa mengobati sedikit rasa kangen dengan masakan bakso Indonesia dan mie ayam Indonesia ya. Salam dari kami, channel Cenu-Cenu dan keluarga Edan-Edan ini ya, keluarga Koplak ini. Salam dari kami, asli dari Pati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.